Pondok Indah tidak naksir selaku pawas laksana operasi cipta kondisi di belakang Pondok Indah No. 2 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dengan bergabung dengan rekan-rekan FKPM 4K4011 dan 4K4012. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi kebut-kebutan di jalanan serta mengamankan motor yang tidak memasang plat nomor dan tidak mempunyai surat-surat kelengkapan berkendara. Dalam operasi cipta kondisi juga berhasil mengamankan seorang anak yang kedapatan membawa senjata tajam. Ini sudah diamankan dan dibawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk diproses secara hukum. Dari Jakarta, Ibda M. Natsir, Tribrata TV, Salam Tribrata.